saya ada pokok tilansia pakiana yang dah besar. Saya fikir nak gantungkan dia pada kayu bakau. Jom saya tunjukkan. Assalamualaikum semua. Saya beli kayu bakau ni di kedai akuarium. Fikir nak gunakan kayu ni untuk gantungkan pokok tilansia fakiana di permukaannya. Sebenarnya banyak je boleh jumpa dekat tepi-tepi pantai area saya ni. Tapi takutlah nak ambil. Takut benda lain ikut balik rumah. Okey, saya bersihkan dulu kayu ni. Berus untuk hilangkan kotoran yang ada. Lepas tu, bilas bagi bersih. Saya jemur sampai kering. Tak boleh basah. Nanti gam tak akan lekat. Inilah dia, Tilansia fakiana. Tilansia atau panggilan biasanya air plant. Pokok ini menumpang di pokok lain untuk tumbuh. Tilansia sering dijumpai di hutan, puncak gunung Amerika dan Meksiko. Tilansia menggunakan akar untuk melekatkan diri dia pada dahan-dahan pokok. Oleh itu, penggemar tilansia akan menggantungkannya di dinding atau di kayu yang eksotik seperti kayu bakau. Tilansia fakiana ni dah lama saya bela, lebih kurang 8 tahun. Agak lambat pembesarannya kan? Tapi ia sangat mudah untuk dijaga. Siram je. Tak perlu nak berbaja. Okey, tanggalkan anak tilansia fakiana ni satu persatu. Susun di tepi. Mana yang kecil-kecil lagi tu, biarkanlah dengan mak dia. Nanti nangis pula dia berpisah. Mana-mana yang degil tu potonglah dengan menggunakan gunting. Inilah dia gam yang saya gunakan. Nama dia High Quality E6000 Glue. Buka seal tu seperti yang saya buat tu. Kemudian, pasangkan muncung dia. Gunting sedikit depan tu dan sedia untuk digunakan. Tampal pangkal tilansia menggunakan gam. Dalam masa 10 minit, dia akan mula mengeras. Memang gam ni biasa digunakan untuk menampal tilansia sebab kat pasaran tak banyak gam yang boleh dekatkan pokok pada kayu. Bila dah kering tu, dia akan berwarna transparent.
Bila dah selesai itu, kembangkan sedikit badan dia supaya si segam masuk semula ke dalam. Buka moncong dan tutup. Boleh gunakan untuk lain kali. Gam ni mahal tau. RM4. Okey, saya gunakan dawai untuk mudah digantungkan. Pokok ni memang cantiknya gantung terbalik. Nanti akan keluar banyak anak di sisinya. Mungkin perlukan 10 tahun kayu ni baru penuh dengan pokok jalan siap pakai anak ni. Aduh. Sekian, semoga memberi info yang bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like dan share channel ni untuk dapatkan video-video yang berinformatif. Jumpa lagi!